Hai Amazingers, jumpa lagi di YouTube channel Bli Kasep Krishna. Di video kali ini, Bli mau membahas beberapa laptop unik yang belum pernah ada di Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa buat kasih like dan komentarnya kalian, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Bli Kasep Krishna, dan jangan lupa aktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya yang ada di dunia ini versi Amazing. Di zaman canggih seperti sekarang ini, laptop sudah merupakan kebutuhan utama yang harus kita miliki, apalagi kalian seorang IT ataupun programmer. Laptop wajib kita miliki karena Bli sendiri seorang IT. Berikut Bli bakal ulas beberapa laptop yang unik yang belum pernah ada di Indonesia. Di antaranya itu ada Swift 7. Biarpun kecil, laptop ini udah dibekali dengan prosesor Core i7 atau generasi ke-7 dan dengan memori 8GB. Dan yang bikin unik, layarnya ini udah ultra slim bezel, jadi laptop ini udah benar-benar tipis banget dan ringan, bahkan new MacBook Air aja kalah tipisnya dengan laptop ini. Dan yang berikutnya itu ada Asus ZenBook. Uniknya dari laptop ini, selain bentuknya yang sangat ramping, dan yang paling menarik dari laptop ini untuk touchpadnya, selain fungsinya sebagai mouse, itu bisa dirubah fungsikan sebagai kalkulator. Keren ya. Yang berikutnya itu ada Huawei MateBook X Pro. Selain ketipisan dari laptop ini, ada hal yang unik lainnya, yaitu kamera yang terletak atau tersembunyi di antara tombol F6 dan F7. Jadi untuk memfungsionalkan kamera ini, kalian tinggal tekan tombol yang ada di keyboard tersebut dan kamera akan naik ke atas dan akan langsung mengarah ke hadapan penggunanya. Keren ya. Dan yang terakhir itu ada Microsoft Surface Pro dan Microsoft Surface 2. Jadi laptop ini itu tipis banget sama seperti laptop lainnya. Dari layar dan keyboard itu udah tipis banget dan layarnya sendiri juga udah bisa touchscreen. Dan yang paling unik itu yang Surface Pro karena keyboardnya itu tipis banget seperti keyboard eksternal untuk iPad. Cuma bedanya ini sudah menyatu dengan layarnya dan bisa difungsionalkan sebagai tablet. Jadi bisa di-rotate gitu. Dan layarnya juga udah didukung dengan touchscreen, jadi bisa kayak dipakai untuk tablet juga. Pokoknya keren banget. Beberapa laptop unik yang udah Bli sajikan tadi itu Bli temui di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, itulah beberapa laptop yang unik yang belum ada di Indonesia versi Amazing. Jangan lupa kasih like dan komentarnya kalian dan juga